Hey masyarakat kece, balik lagi bersama Flo. Jadi di video kali ini Flo mau nge-share, yep, sesuai dengan judulnya, Flo mau nge-share jam tangan. Jadi ini adalah jam tangan fosil. Taram, ini adalah jam tangan fosil pertama Flo. Sedikit cerita, Flo tuh jarang banget beli jam tangan, gak pernah beli jam tangan. Baru pertama ini adalah jam fosil, jam tangan fosil. Baru-baru gak tahu kenapa gitu, gue pengen aja jarang-jarang gitu ya gue beli dan gak pernah. Dan baru pertama kali Flo beli juga, ini dia, ini cantik banget jam tangan fosilnya. Tuh, oh my god. Yap, nih kalian bisa lihat jelas, tuh cantik banget emang. Dan ini adalah jam tangan fosil, yang ini bukan butik tapi fosilnya, outletnya fosil kali, gue gak tahu. Gue beli di online shop, nanti gue taruh di description box gitu ya. Nah ini dia nih jam tangan fosilnya. Pertama kita review jam tangannya dulu, nanti kita review packagingnya ya, oke? Ini dia jam tangan fosilnya, tuh cantik banget ya. Coba nih gue sekalian pakai juga ya. Nih, tuh, salah ding. Ini kita pakai dulu, gue coba pakai. Tuh, nah, tuh, ini cantik banget. Jadi gue kalau misalnya pakai jam tangan tuh, jam tangan di kiri, ya, pakai jam tangan di kiri tuh. Ini secantik itu. Tadinya ini kegedean rantainya, terus gue kecilin lagi. Berapa nih? Ada 2 rantai, 3 rantai kalau nggak salah nih. Soalnya pergelangan tangan gue tuh bener-bener kecil banget ininya nih. Ininya tuh kecil banget. Nah, jadi tuh, yap, gue lepas ininya. Tinggal segini. Oke. Dan ini warnanya rose gold. Dia itu ada yang warna silver, rose gold, sama ada yang warna gold ya. Jadi Flo belinya yang rose gold. Kalau gold tuh dia tuh kayak agak rada kuning banget ya, kayak agak mewah, ngejreng-ngejreng banget gitu. Kalau ini rose gold mewahnya dapet, tapi dia nggak terlalu ngejreng banget. Warnanya tuh kayak gold tapi deep gitu loh. Ya nggak sih, kayak agak kalem gitu warnanya kalau rose gold. Tuh lihat deh, tuh. Ini stainless steel ya. Dia itu yang kodenya berapa nih? Yang kodenya ES3590. Dia tuh ada kodenya di belakangnya, tuh ada kodenya. Ini ada fosilnya di sini, tuh. Terus dia ada apa namanya? Di sini dia ada kayak diamond, permata-permatanya gitu di pinggirannya, tapi dia tuh lebih rame gitu loh permata-permatanya gitu. Tuh. Lebih wah gitu, lebih mewah. Jadi lu dandan sederhana aja, asal pakai ini langsung kayak ih gila bagus banget ya. Kayak rasanya tuh kayak stay kece aja gitu dandanan lu, biarpun sederhana tapi pakai ini gitu kan. Nah, ini dia ada tanggalnya, harinya di sini tuh. Ini kan kayak ada 3 gitu ya. Ada tanggal, hari, sama nggak tahu nih pokoknya bulan kali ya. Ini tinggal dicocok-cocokin aja, diputar kayak begini tuh, nyala ya geng tuh. Ini tinggal dicocokin aja, cuman karena gue nggak pakai jadi ya udah gue iniin, gue cabut aja daripada baterainya habis ya kan. Nih, seneng banget sumpah. Dan oke, kita iniin packagingnya ya. Ini sekalian gue pakai aja kali. Ya, ini gue pakai aja jadi biar praktis. Tuh. Nah, packagingnya itu, jadi gue beli di online shop, gue dapat kotaknya ini. Tuh, kotaknya warna ini. Jadi ini bener-bener original, no KW-KW ya. Nah, di sini juga ada. Jadi pas kalian dapat jam, terus dapat iniannya juga. Tuh. Terus kalian juga dapat ini. Nih, ini kartu ucapan dari fosilnya. Nih, fosil you are gonna love. Tuh yang ini tuh. Ini, jadi gue dapat kartu ini. Tuh, dia tuh kayak kartu ucapan aja sih. Tuh. Tuh. Sama kartu ini. Sama ini kalengnya. Nah, itu aja, terus sama dalamnya ini. Nah ini tuh dia
apa ya? Nah, oh iya, belakangnya dia kayak begini. Tuh. Ini asli ya guys, no KW-KW. Kalian bisa cek dan kalian bisa tanya di online shopnya langsung gitu, karena dia ordernya itu lewat website gitu. Tuh, ini cantik banget, bener-bener kayak wah banget ya sih, kayak. Nih, kalau ini tadinya kegedean, jadinya gue iniin kan rantainya. Kalau untuk tangan gue tuh termasuknya tangannya kecil, jarinya kecil, cuman sininya gede ya. Ini pas aja di gue, tuh. Cantik banget malah, sumpah. Secantik itu, gue suka banget. Nah, nih geng, jadi ini Flo dapet tag-nya. Di jam itu Flo dapet tag-nya itu tag fosil. Nah, terus dia, nah dia ini kode fosilnya itu, jadi kode fosilnya itu dia itu sesuai dengan di jam sini ya. Jadi kalian bisa cek kalau emang ini benar-benar asli, dia pasti kodenya itu yang di sini nih. Dan Flo udah cek yang di belakang sini, kodenya sama yang di sini. Tuh, jadi dicek lagi, lebih waspada lagi bagi yang mau beli online ya. Ini kode yang di jam ini sama kode ini pasti sama gitu ya. Semoga kalian bisa cari-cari referensi jam tangan, soalnya kan jam tangan fosil tuh kan bagus-bagus ya. Nah, kalian tuh pasti bingung kalau misalnya pilihnya yang mana ya, yang rekomendasi mana ya. Nah, ini dia, Flo saranin yang ini cakep banget, rekomen banget buat kalian yang mau cari jam. Ini, sorry, ini bukan pamer, tapi biar kalian tahu mana jam-jam yang rekomen banget tuh, yang bagus tuh yang mana, yang emang enak dipakai tuh yang mana. Ini tuh enak banget, dan ini diameternya 3,6 senti ya, 3,6 senti. Ini di tangan yang kecil tuh nggak terlalu gede, dan di tangan yang gede pun kayaknya tuh dia nggak terlalu kekecilan, jadi dia tuh sedang ya. Tuh lihat deh, sedang sih, enak aja sih kalau dipakai tuh. Nah, rantainya juga sedang, nggak terlalu kegedean. Kalau misalnya kalian kelebaran, ini kalian bisa ke tukang jam aja kecilin, itu gampang. Tuh, ini bener-bener Flo saranin banget pakai ini bagus banget, highly recommended. Dan harganya murah, beli di online shop dia itu harganya 1.250.000, itu asli ya. Kalian tanya-tanya di Lunalita Instagramnya, nanti Flo taruh sini. Itu memang dia belinya di website, jadi itu memang asli gitu loh, no KW-KW ya. Nih, cantik banget. Itu aja sih yang bisa Flo share. Semoga video Flo ini benar-benar memberikan informasi yang tepat untuk kalian. See you on my next video. Bye-bye.